Okay, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahir Finally we can gather again on this blessed Friday, right? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Always say salawat to our greatest prophet, Rasulullah Muhammad sallallahu wa so I hope we can be the best followers for him and his family. Thank you so much for attending this Zoom meeting guys. Um today we're going to discuss uh still the exercises of tenses that I gave you last week and uh, only a few students have submitted their homework through my WhatsApp a couple of days ago and today or this morning last night ada beberapa yang sudah kumpulkan tugas ya. Thank you yang udah ngumpulin tugas, mister langsung periksa dan ya nilai pasti langsung masuk, oke. Tapi yang belum ngumpulin tugas kita harus bahas soal ini sekarang sedangkan ada yang belum ngumpulin tugas termasuk Mahdi ini sama Fikri belum. Oh. Oke. Jadi pokoknya intinya penilaiannya Penilaiannya berbeda, lah ya. Oke, okay guys, so kita mulai. Kita bahas soal, ya. Kita mulai bahas soal dari yang kemarin, 16 sensis itu, ya. Oke, okay. siapkan uh, PDF yang Mister berikan ke kalian. So, please have it check Silahkan dicek. Question number one, yuk kita diskusi ya. Oke, okay, number one, Mister coba, Fikri, Fik, number one, dibaca dulu soalnya. Ada, ada. Mm -hmm. Okay, so the answer is walking. Okay. Who has got different answer, different perspective? Coba nurin, ada nurin? Nurin, ada ke okay, Filza? Kalau gitu Filza, coba Filza. Hello. Fiza, so what's your answer for number one? A walks. Yup, the correct answer, jawaban yang benar for number one is A walks. Alasan pertama, karena lihat tipe kalimatnya. Di sana ada kata every night. Ini menandakan kapan terjadinya. Simple dong, kesehariannya. Every night, rutinitasnya. Oke, okay, kapan? Sekarang dong. Every night, setiap malam. Berarti ini rutinitas ya, how-nya. Kemudian the watchman, watchman-nya ada satu orang dan lihat kata kerja pertamanya ada kata turns. Pakai S ya. Watchman-nya kan he. He laki-laki ya, dia sendiri. Sedangkan he itu suka S dalam simple present. Maka ketika turns pakai S, the next verb Kata kerja berikutnya, aktivitasnya tetap pakai s yaitu walks. Number one itu berarti a. Oke, selamat kepada jawabannya yang a. Oke, gitu ya Fikri ya cara jawabnya ya. Pertama analisa dulu kapan kejadiannya when present dan how simple berarti present simple. Oke, number two silahkan Filza nomor dua. Mm Hai, -hmm. Eh hey, gitu. Oke. Okay. Pertama, guys, ingat setiap tenses itu punya ciri khas time signal penanda waktu ya kan. Nah, di conversation why but we titik-titik in line for almost an hour. Lihat ada kata for di sana for indicates duration, right? Ada time duration di sana, for selama, berapa time durationnya? Almost an hour. Kalau kalian menemukan kata for, since, itu sudah pasti miliknya present perfect atau present perfect continuous. Dan kenyataannya, mereka masih di sana, ya kan? Masih menunggu di sana, tapi dalam keadaan masih berdiri gitu Selama satu jam masih berdiri So the answer is E We have been standing here for an hour Nah kita bisa memutuskan tensis apanya Lihat dari for almost an hour Dan dipicu oleh si X Si X ngomong I think we're going to be here for a while Aku pikir kita akan ada di sini sebentar gitu ya Eh kenyataannya kata si Y But we have been standing here for almost an hour. Tapi kita udah berdiri di sini hampir satu jam loh, gitu. Oke, okay. lihat indicator of time-nya, time, time signalnya ada four ya. Number 3, silahkan Nabo, Nabila. Yes. Uhum. Ada penanda waktunya, enggak? Uh, coba, Nabila, cari. Do you see any? Can you find any time signal? Yes, on Friday itu adalah penanda waktu. Nah, I'm afraid not. Aduh, kayaknya aku nggak bisa. Eh. I titik-titik basketball on Friday. Jumat Jumat ini atau tiap Jumat ya, saya tuh main basket. Berarti ini menandakan tensisnya simple pre. Present. Kalau simple present, pakai verb 1 atau verb 1 s di sini kebetulan subjeknya adalah I. Kalau I berarti nggak suka S ya, langsung verb 1. Berarti jawabannya adalah yang D, betul. I always play basketball on Friday. Good. Oke, okay, thank you Nabila. Next, Farisa number 4. Betul, baca dulu soalnya Oh, wait Silahkan mm Hmm, mm -hmm. Oke, okay. dengan kata lain adalah what's your answer Farisa? Which one? Yes, yap, dengan kata lain my uncle's office stays open until 12 on weekends. Buka sampai jam 12 on weekends, akhir pekan doang. Berarti dengan kata lain, my uncle's office closes, tutup jam 12 on weekends. Good, good, good. Thank you, Farisa. Number five, please, Hasan. Yeah, please, Hasan, number five. Mm-hmm. Yes, good. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa Hasan jawabannya adalah C? Present perfect. Cirinya present perfect bisa diketahui dari Yes, four years selama bertahun-tahun. Nah, kalau ada kata for diikuti dengan time duration, period of time, right? Maka jangan ragu present perfect. Dan di sini she she itu kan suka has, berarti dia pakai has, berarti she has never had. Had-nya adalah verb 3. Present perfect, rumusnya have has plus verb 3. Thank you, Hasan. Next, ada Hadijah Alia, silahkan. Has just lost his job. Why? What's the reason? Apa alasannya? <laughs> Oke, okay, dibaca nggak teorinya? Teori tensesnya yang di PDF kemarin. Dipelajari nggak? Dikit. Oke, okay, nanti banyakin ya. Oke, okay, guys. Number six. Konteksnya adalah. You look so unhappy, Anton. Anton, kamu terlihat nggak bahagia, nggak gembira? Nah, sekarang ya konteksnya. Kenapa si Anton terlihat nggak gembira? What's the matter? Ada apa, Ton? Si Anton bilang, My father, jawaban yang benar adalah, Betul Alia has just lost his job. Ayahku baru saja kehilangan pekerjaannya. Kenapa? Karena ini terjadinya present perfect ayahnya baru kehilangan pekerjaannya maka uh, tenses yang sesuai adalah present perfect dan di sini tidak ada indikator waktu yang spesifik makanya pakainya present perfect yang pasti penyebab si Anton look unhappy di sana adalah my father has just uh, lost his job kalau kalian jawab b has been losing berarti sampai sekarang ayahnya itu sedang di PHK padahal kenyataannya si ayahnya itu sudah di PHK makanya si Anton look so unhappy. Ya, kalau kalian jawab C losing doang, verb ing doang secara grammar itu salah karena verb ing tidak bisa berdiri sendiri, ya. Kalau yang kalian jawab D is losing berarti sekarang sedang dipecat bapaknya, sedangkan si Anton look so unhappy dan bapaknya sudah dipecat gitu ya atau sudah tidak punya kerjaan lagi. Kalau kalian jawab E loses his job. Berarti ini menunjukkan ayahnya Anton itu kehilangan pekerjaan hampir tiap hari ngelamar kerja, dipecat, ngelamar kerja di PHK, ngelamar kerja di PHK karena loses adalah simple present yang bermakna atau berfungsi untuk menunjukkan peristiwa yang repeated action atau rutinitas yang berulang. Gitu guys. Jadi, jawaban yang logis adalah has just lost his job. Mister pernah menjelaskan tentang present perfect ini. Misalkan, eh rambut kamu masih bau sampo, masih wangi sampo. Ya, yeah, I have just taken a shower. Ya, yeah, aku baru aja mandi gitu. Baru aja mandi, mandinya udah tapi bau sampo masih ada. Nah, berarti baru saja terjadi. Di sini si Anton kok nggak bahagia sih Ton? Kenapa? Iya, aku uh, ayahku baru saja kehilangan pekerjaan. Nah, gitu guys. So, pakai present perfect ya. Oke, okay, number 7, Cepi, silahkan. Yes, has been. Kenapa Cep has been? Pas atau present, lihat. Ada kata for three years now. For three years. Berarti has, has been ya. Present per... Present perfect. Lagi-lagi guys, indikator atau penanda waktu itu penting untuk menentukan ini kira-kira pakai tenses apa. Di sini ceritanya, 10 years ago, there was no statue in front of this building. 10 tahun lalu, nggak ada patung loh nggak ada patung di depan gedung ini. Well, kata temannya, it's been there for three years now. itu udah ada di sana patung tersebut for three years now. udah tiga tahun kali. nah gitu. jadi baru tiga tahun adanya tuh. ya yeah. for three years now. Oke, okay, number eight, please, Alicia, number eight. Oke. Okay. I've never seen such a good film. Aku belum pernah loh nonton film sebagus itu. Berarti. Yang C. This is the best film he has ever seen. Yes. Dengan kata lain, itu adalah film terbaik yang pernah dia tonton. Thank you, Alicia. C. Right? Now, number nine. Silahkan, ada nakwip, silahkan nakwip, number nine. Nggak ada, oke. Okay. Taki Isda Warman aja. Taki, silahkan. Yes. Kalau I have been putting, berarti Taki masih sedang nyimpan. Tahu dong letaknya. Karena ada continuous di sana. Kalau I was putting berarti kaki tadi masih ingat karena sedang nyimpannya tadi masih ada ingnya. Berarti jawabannya antara C dan E. Kira-kira <laughs> yang mana? Cari yang nggak ada ingnya karena kalau ada verb ing itu menandakan continuous, right? Kegiatannya sedang berlangsung. Mau sekarang, mau tadi, yang pasti kalau tadi sedang berlangsung, kalian masih ingat pastinya. Nah, di sini yang cocok adalah, hey, misalkan Taki ya, Mister nanya ke Taki. What are you looking for, Taki? Kata Taki, my wallet. I don't know where I have put it. Aku nggak tahu di mana tadi aku nyimpennya ya, aku telah menyimpannya. Yang pasti, wallet Taki, dompet Taki, udah disimpan duluan dong. Tapi Mau ngambil, lupa, jadinya nyari-nyari. Nah, gitu, logical conclusion-nya, karena ini konteks kalimatnya, waktunya masih present. Hey, what are you looking for? My wallet, I don't know where I have put it. Maka yang cocok adalah present perfect, karena hilangnya atau nyari-nyarinya di masa sekarang. Oke, okay. thank you, next king, silahkan raja, number 10. So number nine it too ha have put right option E Raja please number ten tell us the reason why you chose A has been. Kenapa present perfect? Aha. Karena, coba, di sana ada kata since. Nah, since diikuti dengan past expression. Dengan past time expression. Time signal past, masa lalu. Kalau kalian baca di teori tensis, masih di PDF yang sama ini. Ciri dari present perfect adalah, pertama, for diikuti dengan durasi waktu. Yang kedua, since diikuti dengan ekspresi waktu lampau. Di sana, setelah since ada kata I went, ya. When itu kan verb 2. Sejak aku pergi ke restoran with my friends, dengan teman-temanku. Berarti, pasangan dari since adalah present perfect. Jadi, isi kalimat yang kosongnya pakai present perfect. No, it has been quite a long time since I went to a restaurant with my friends. Berarti terakhir dia ke restoran itu adalah sejak dia dulu ke restoran itu bersama teman-temannya. Nah sejak saat itu dia belum ke restoran lagi gitu. Right. Jadi starting point dia ke restoran since he went to a restaurant with his friends. Nah ingat sekali lagi, kalau ada kata for since itu pasti tenses yang diperlukan adalah present perfect. Right. Wah, wow, dunia perfect lah, kayak gitu, guys. Oke, okay, next, number 11. Number 11, ada Nurin. Kalau Nurin masih sibuk, coba alirido. Alirido, setelah alirido, Arfi Rizka. Alirido, silahkan, number 11. Yes, good. Nah, ini terulang kembali guys. Fenomena since. Since itu diikuti oleh simple past atau verb 2. Di nomor 10, simple pastnya atau verb 2-nya ada di kata went dari kata go kan. Nah, di nomor 11, Windy has stayed with us since her father dikirim ke luar negeri oleh perusahaannya. Bentuk kalimatnya adalah passive voice. Kalimat pasif ya, guys. Nah, nanti insya Allah kita belajarlah kalimat pasif ya, kalau ada waktu. Kalimat pasif itu, rumusnya di seven nuclei adalah be plus verb tiga. Oke, okay. sedangkan since itu harus diikuti ekspresi waktu pas. Berarti be dinikahkan, dikawinkan dengan ekspresi pas. Pas itu cirinya verb dua. Be verb duanya apa? Kalau nggak was, ya were. Cari aja yang ada wasnya. Berarti C jawabannya. Alright, thank you Alirido. Number 12, Hilman silahkan Eh Hilman, Iska, Iska, sorry. Iska number 12. Nah, since I. Mm -mm. Since I Langsung diikuti verb 2. Hmm, -mm. yes, very good. Di sana ada kata since, langsung saja present perfect. Kalau sudah ada since, jodohnya adalah past simple. Jadi since I entered, entered adalah bentuk verb 2 dari kata enter. Thank you, next. Ada Taki Haidar. Boleh Taki Haidar try to answer question number 13. Oke. Okay. Remember since itu followed diikuti oleh past simple. Berarti since he cari past simple, verb 2. Verb 2 dari pindah adalah? Okay. Yes, move, good. So, number uh, 11, 12, 13 itu diikuti oleh sin semua ya guys. Lihat, berarti langsung saja bertemu dengan verb 2. So, number 13, since he moved to Delhi. Thank you. Number 14, Hilman, silahkan. Kalau Hilman masih di toilet, coba Fahia. Fahia, please. Uh -huh. Oke, okay, good job. So, the correct answer is I have been a student. Karena dia diikuti oleh ekspresi waktu, for, durasi ya. Dur durasinya berapa lama, Fahia? Yes, 17 years now. Fahia sekarang 17 tahun ya. Oh, 16. Oke, okay. belum punya SIM dong, surat izin menikah. Ah, siap. <laughs> Oke, okay, next number. Number 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 berapa? 15. Number 15, coba Hilman masih belum on ya. Hilman lama di toiletnya. Ada Hasan Abdullah Munsi. Ah, Hilman ada. Oke, okay, silakan Hilman. Number 15. Nomor 15. Jawabannya adalah Ya, yeah, oke. Okay. Has been masih ngerjain laporan nggak dia? Masih nggak? Yes, masih ya. Berarti dari dulu starting pointnya sampai sekarang masih berarti for three days. Nah, ada kata for di Remember for the time signal. Yes, Erica has been working. On her report for three days in a row without much sleep. That's why she looks so tired. Konsekuensi dari tiga, tiga hari berturut-turut sampai sekarang, masih mengerjakan laporan, konsekuensinya adalah she looks so tired. Oke. Okay. Number 18 Nabila, silahkan. Yes, how do you know the answer is B, Nabila? Yes, that's the time signal. Itulah penanda waktunya. All these years. Sepanjang atau selama tahun ini, pokoknya sepanjang tahun, sepanjang tahun ini, Ira's family has been living in poverty. Dan masih masih hidup di keadaan Uh, duafa. All right. Thank you Nabo. the indicator of time Yeah, all these years. Thank you. Number 19 Amar. 19. Mhm. Mm Ya, yeah, see Why, Amar? Explain, please. Present perfect, good. Hmm, uh -huh, karena kenapa present perfect? Lihat kalimat setelah friends, diikuti ekspresi "since" ya. Ya, yeah, since I arrived, itu pasti pasangannya dengan present perfect. In fact, I have not seen ini bentuk negatif, ya, present perfectnya. I haven't seen any of our friends since I arrived. Thank you. Number 20, we have Zulfa here. Please, Zulfa. Zulfa udah bisa masuk lagi, ya? Silahkan. Zulfa, can you hear my voice? Kalau Zulfa masih belum dengar, coba Zakaria Rahmat. Number 20. Oke, okay, Zaka masih di Ratu Boko sepertinya. Ali Ridho kalau gitu. Ali Ridho. Yup, number 20. Si Yes, has been listening. Yang paling logis adalah present perfect continuous. Alasan pertama apa, Lirido? Indikator waktunya ada nggak time signalnya? She titik titik to she bukan yang last weeknya. Kalau last week udah dijawabkan ada kata both verb dua. Ini nih yang di she titik titik to music ever since. Tanda waktunya apa sih? Penanda waktunya? Ever since, ya yeah. Ever since Jadi, Dina bought a cassette player last week Dina beli pemutar kaset tuh Walkman berarti ya Aduh, jadul banget uh, Dia, si Dina itu beli Walkman uh, last week And she has been listening to music ever since Jadi, sejak saat itu Dia tuh jadi suka mendengarkan musik Nah, pakainya present perfect continuous Alasannya ada ever since dan starting point adalah Dina bought a cassette player last week. Oke, okay. 21. Silahkan, Filza. Mm -hmm. Yes, good. He's still studying. It means... The anthropologist still doing a research, right? Dan baru baru last five years, lima tahun terakhir ini. It means kalau pakai present perfect continuous, ya berarti sampai sekarang uh, si anthropologist tersebut masih mempelajari that tribe, suku tersebut. Thank you, Vilza. twenty kita ke Hasan Abdullah. Silahkan, Hasan. Oke, okay, Hasan. Hasan. Okay, Hasan, silahkan. Oh, nggak kelihatan. Coba. Nah, dua-dua ya. 22, please. Mm -mm. Where were you? Mm -mm. Oke, okay, ini ditanyakannya. Where were you? Tadi, kamu... Di mana atau ngapain tadi? Nah, ada kata were ya. Were itu berarti mengindikasikan kegiatan, nanya kegiatan yang sudah lampau karena were itu verb 2. Ya, berarti jawabannya harus pakai verb 2 lagi dong, gimana san? Verb 2 mana? Yes, berarti jawabannya B. Ya, yeah, jawabannya adalah I look for a place to park. Oke. Okay. Thank you, Hasan. Number, jadi number 22, nomor 22, simple alasannya. You were supposed to be here 10 minutes ago. Nah, ada kata ago. Ya, di statement pertama. Kamu harusnya ada di sini 10 menit yang lalu. Where were you? Tadi, tadi nih 10 menit yang lalu itu, kamu kemana atau kamu ngapain? Jawabannya, I look for a place to park. Maka harus relate dengan waktunya. 10 minutes ago, right? I look for a place to park. Number 23, amar silahkan. Mm -hmm. Yes, nah di sini logikanya adalah logika tensisnya. Uh, dia ngomong, "Si A, katakanlah so." You have finished typing those letters. Oh, jadi kamu udah selesai ngetik surat-surat itu. When did you do it? Kapan kamu melakukannya? Gitu kan surprise ya, kaget kok udah selesai lagi. Si B jawab, when you were attending the meeting. Pas kamu atau saat kamu lagi mengikuti, rapat lagi menghadiri, rapat. Nah, jadi pakainya pas continuous tadi, right? When you were attending the meeting tadi pas kamu lagi rapat aku finish typing letters gitu intinya. Alright. Thank you number 24 please ada Zulfa sudah bisa dihubungi? Oke, okay. kalau begitu coba Fikri lagi, Fikri Talib. 24 Ini ingat di konsep dua kejadian, Fikri. Lagi enak eh, masak, tiba-tiba ada yang manggil, lagi enak masak, tiba-tiba eh, tek ada yang manggil, itu konsep dua kejadian interrupting memotong. Nah, ini di nomor 24, lagi enak-enak nyari, right? Lagi enak-enak nyari kamus, tiba-tiba tek, oh ingat, kan dipinjem saudaraku gitu. Pasangannya adalah past continuous plus past simple. Berarti past continuous plus past simple. Past simple-nya sudah ada when I suddenly remembered. Berarti yang perlu Fikri cari adalah past continuous. Yang mana bentuk past continuous-nya, Fik? Past continuous, coba ngerumus pakai seven nuclei. Past verb 2, Continuous B plus verb 1 ing. B nikah dengan verb 2. Punya anak berapa, Fik? Dua. Bentuk verb 2 dari B apa? Di tabel tensis yang dulu. M itu verb 1 SIS-nya, RM is. Kalau verb 2-nya, was dan were. Nah, berarti cari yang ada was-nya atau were-nya. Yes, I was looking all over the place, gitu ya. Okay, last one, number 25 Mahdi, please. Hampir sama dengan number twenty-four, Mahdi. Was working, lagi kerja, gempa gitu kan? Orang-orang panik, including me. As I was working on the third floor of my office at that time, pada saat itu. Okay, so the answer is was working. Number twenty-five, B. Was working, yeah. Okay, good. Oke okay, guys, kita recap ya, kita evaluasi. Beberapa dari kalian mungkin belum memahami 100% persen tentang penggunaan tensis ini, terutama rumus tensis ya. Nah, coba setelah sesi ini atau nanti, kalian coba ngulik sendiri seven nuclei lagi untuk menentukan rumus tensisnya, right? Itu itu cara tercepat yang pernah ada sejauh ini. Saya nuklei ulik untuk mencari rumus tensis secara kilat, secara instan. Itu akan kalian rasakan manfaatnya saat lagi menghadapi tes semacam ini. Untuk menentukan bentuk tensisnya itu seperti apa, kalian pakai seven nuclei of tensis. Itu yang pertama, untuk rumus. Yang kedua, untuk fungsi, ya, intinya kalian harus sering banyak latihan ya untuk fungsi tensis. Nih. Baca dulu teorinya, baca dulu, Uh, fungsi tenses -si, present perfect itu apa, past simple itu apa. Yang pasti pertemuan online singkat kemarin itu, I think it would it won't be enough, right? Gak akan cukup guys. Apalagi online kayak gini, ya dirasa efektivitasnya kurang lah ya. Jadi di nggak terlalu efektif juga guys. Makanya, mister sih berharap ketemu langsung kemudian akan menjelaskan trik and tips berikutnya untuk menjawab soal-soal bahasa Inggris eh, khususnya untuk UTbk dan masuk PTN guys but the most important thing kalian bisa melakukan hal eh, tersebut dengan banyak latihan aja guys ya karena nanti di bahasa Inggris itu kebanyakan yang muncul adalah reading comprehension pemahaman teks lagi-lagi itu guys yang namanya reading comprehension, kita nggak bisa memprediksi vocabulary apa yang akan muncul di tes nanti. ya Yang, yang, yang kita bisa harapkan dari kemampuan kita adalah, pertama, strategi untuk menjawab soal-soal reading comprehension. Bagi yang lupa, itu triknya sudah di-share di semester 1 kemarin ya. Yang kedua, Kadang guys, kenyataannya strategi itu ketika di soal asli, ketika kita menghadapi ujian bahasa Inggris reading comprehension, strategi itu doesn't work. Kadang strategi itu nggak nggak berhasil kok, right? Pakai trik apa ini itu? Kenapa? Karena ada satu soal reading yang harus dibaca semua paragraf pada intinya. Salah satunya adalah we may conclude in conclusion kalau kalian harus mencari kesimpulan dari tiap teks, pasti itu harus baca semuanya, guys. At least baca cepat tiap paragraf atau paragraf pertengahan sampai terakhir. Ya, kalau menurut Mr. Topic, salah satu kendalanya sekarang adalah itu, guys. Ya. Ditambah e, waktu kalian kelas 10 dan 11 ada beberapa materi yang harusnya sudah dipelajari supaya ada berkesinambungan dengan materi sekarang, itu tidak kalian dapatkan saat kelas 10 dan kelas 11 ya karena mungkin saat itu ada kekosongan guru apa gimana udahlah itu masa lalu lah ya tapi yang pasti sekarang guys uh, please banyak banyakin latihan ya banyak banyakin latihan khususnya pemahaman tensis kenapa ya karena tensis ini basic banget dasar banget kalau kalian nggak tahu tensis nggak paham tensis ketika Mister Topik menjelaskan uh, conditional sentence tipe satu dua tiga dijamin nggak akan paham 100% ketika saya menjelaskan direct indirect speech dijamin nggak akan paham 100% karena core-nya adalah tenses guys gitu ya so yang masih mau latihan tenses silahkan perbanyak latihan tenses khususnya di aplikasi Play Store kalian bisa download uh, tenses grammar ya yang kedua kalian bisa download Smart Cat application Smart Cat kucing cerdas, kucing pintar. Itu grammar dari mulai basic sampai intermediate ada di sana. Latihan-latihan tenses kayak gitu guys. Tenses, part of speech dan sebagainya. Gitu guys. Jadi, latihannya sampai nomor 25 dulu ya. Nah, sekarang coba kita uh, latihan reading comprehension ya. Mister akan share. Mister akan share ini pertanyaannya dulu. Jadi, salah satu strategi atau trik mengerjakan soal reading comprehension adalah membaca questions-nya. Comprehend the questions, pahami pertanyaannya itu apa, baru kalian cari langsung jawabannya. Oke, okay. kita mulai dari latihan yang pre-intermediate dulu ya, teksnya. So, judulnya adalah euthanasia. Euthanasia itu apa sih? Nanti kalian jawab uh, sendiri dengan baca teks yang akan Mr. share ke Mahdi ya. Yang pasti sekarang perhatikan pertanyaannya. Mahdi, I'm going to share uh, the euthanasia text to you now. Nanti setelah Mr. instruksikan, kalian baca teksnya ya setelah baca pertanyaannya pastinya. Okay, wait a minute, here we go. So, sekarang kita praktekin reading comprehension tanpa opsi jawaban. Oke, okay, Mahdi. Sip. Hmm, loading. Wait. Yap, Mahdi nanti silahkan share setelah Mister instruksikan ya. Okay. Oh, wait, nanti aja ya Okay, kita back to the Euthanasia uh, question Wait Oke, okay, prepare your pens, siapkan pulpen kalian dan notebook buku catatan atau kertas di HP juga boleh. So, the title of the text is euthanasia. Euthanasia. Coba ucapkan dulu. Uh, Mahdi, try to pronounce euthanasia. Di unmute dulu. Euthanasia. Pronounce the word. Yes, my ngelamun. <laughs> Ngopi. Euthanasia. Again. Okay, Fikri. Fikri. Okay, Raja. You not O. Euthanasia, U euthanasia, good. Ali Farisha, Cepi, Taki, euthanasia, good. Hilman. Euthanasia, good Khadijah Arfi Nabila Amar Hasan Hasan Abdullah Filza Fahia. Ha, Al Haidar Alicia Zulfa Thank you. Good job. All right, here we go. Answer this question. Kalian boleh catat pertanyaannya. Number 1. What does the word Euthanasia mean Oke, okay. Mahdi Silahkan share the text Oke, okay. coba langsung cari to the point What does the word euthanasia mean? Kata kuncinya adalah Euthanasia Kata euthanasia Mean, kalian cari makna atau arti dari euthanasia. Mah, Madi udah di ini, udah di share. Oke. Okay. If you have got the answer, write it down on your notebook or paper. Yang sudah dapat jawabannya langsung tulis di notebook di buku catatan atau di kertas per nomor ya. Nanti hasilnya kirim ke Mr. Topik ke WhatsApp langsung. Indonesia. Oke, okay, number 2. Yang kedua udah ya? Udah selesai ya Raja udah ya? Oke, okay, sip. Raja kayak pangeran kodok kayak itu. <laughs> <laughs> Number two, guys. In which European countries euthanasia legal? In which European countries euthanasia legal? Di negara Eropa mana saja euthanasia itu legal, boleh dibolehkan. Zakaria. Oke, Zaka, keren Zaka. Lanjutkan. Saya Zaka, hobi my trip, my adventure. Oke. Okay. Number three. Nomor tiga ya, guys. What is active euthanasia? What is active euthanasia? Cari di teks dengan kata kunci "active euthanasia" nggak perlu baca yang lain lagi selain "active euthanasia". Itu dinamakan teknik scanning. What if active euthanasia? To the point, langsung ke sasaran "active euthanasia". Cari apa ya "active euthanasia" itu? Number four. What is passive euthanasia? Number five. Ini scanning lagi guys. Who decides if and when euthanasia is carried out? Siapa yang memutuskan if and when jika harus euthanasia And when kapan harus euthanasia? Number five. Oke, okay. kalian uh, catat dulu aja pertanyaannya ya. 8 menitan lagi waktunya mau habis. So ini number five. Who decides even when euthanasia is carried out? Number six, what feelings did the Nazis have towards euthanasia? What feelings? Feeling, feelings di sini jangan diartikan perasaan aja ya. Tapi pendapat. What feelings? Apa sih pendapat Nazi? Ya. Terhadap euthanasia. Pendapat Para nazis Para simpatisan para Partai Adolf Hitler itu Terhadap euthanasia Number 7 Describe Jelaskan The case of Terry Schiavo Coba kalian jelaskan kasus dari Teri Schiavo di teks tersebut. What happened to her? Apa yang terjadi padanya? Teri Schiavo, what happened to her? Number eight, What kind of problems do doctors have when they perform euthanasia? Masalah apa saja yang dokter hadapi atau miliki when they perform euthanasia? Saat mereka melaksanakan euthanasia. Number nine, what does the Roman Catholic Church say about euthanasia? Apa pendapat gereja Katolik Roma tentang euthanasia? Nah, kalian fokus ke Roman Catholic Church-nya. Cari di teks, sepanjang apapun teks, di awal-awal kalian nggak perlu harus baca semua paragraf. Cukup baca apa yang ditanyakan melalui keyword, kata kunci. Kata kunci nomor 9 adalah The Roman Catholic Church. Number 10. What do other religions think about euthanasia? Apa pendapat agama-agama lain tentang euthanasia? Apa pendapat mereka tentang euthanasia? Islam, Hindus, Protestants. Oke, okay. the last one yang terakhir ini harus kalian screenshot, ya. Number eleven. True or false. Kalian tinggal tick the correct answer. True or false. Some types of euthanasia are legal in Belgium and the Netherlands. True or false. Passive euthanasia means blah 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 blah. True or false. until last statement euthanasia is forbidden in islam true or false all the information all the answers can be found by you on the text that mahdi shared oke okay, udah ya sampai sini dulu udah kalau udah di screenshot silakan i'm going to stop sharing Oke okay, guys, so that's all for today's topic. Oke, okay. in the beginning we have discussed uh, tenses exercises dan uh, one feedback from me. Ini feedback dari Mister topik. Yuk kita sama-sama uh, pelajari kembali teori tentang tenses ya. Uh, materinya sudah kalian pegang ada di PDF yang kemarin di share oleh kawan kalian. Kemudian pelajari lagi sampai paham. Kalau sudah merasa tertantang untuk untuk melakukan latihan, silahkan uh, banyak di website kok cari aja di Google Tenses Exercise, Online Exercise banyak di sana. Latih diri kalian. Atau kalian mau langsung download aplikasi Grammar English Grammar Apps ada di Play Store juga banyak ya. Kemudian uh, Reading Comprehension Strategy. Ini strateginya dari dulu sama kok Baca dulu soalnya Cari keywordnya, kata kunci Kemudian cari jawabannya di paragraf yang ada kata kunci Muncul kata kunci tersebut Ya, gitu guys Oke, okay, do you have any questions? Sebelum kita end our virtual meeting today Ada pertanyaan? Ada yang punya buku sakti? Buku sakti G.O.? buku latihan SBMPTN ada yang punya? Tidak. Yang yang punya boleh kalian uh, katakanlah apa ya di scan mungkin ya pakai cam scan gitu. Share soal-soal latihan bahasa Inggrisnya ya untuk Mipa atau IPS. Nanti uh, kalian kerjakan nanti diskusikan bareng gitu guys. Bagusnya sih begitu kalau yang punya buku sakti. Kalau enggak kalian bisa download di internet buku sakti GO tahun 2000 mulai dari 2017 sampai 2018 19 lah itu ada kok PDF-nya di internet. Kalian download aja itu buat latihan membantu banget guys ya. Mau IPA, mau IPS, mau yang apa? skolastik ya atau yang akademik itu eh bukan skolastik akademik, yang berhubungan dengan eh, jurusan kalian, sains, sosial dan sebagainya. Itu guys. Thank you so much. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan hamdalah dan sholawat. alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa Oke. Oke, okay, tetap berlatih ya, tetap berlatih, jaga uh, kondisi badan dan tetap semangat. Thank you guys, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Iya. Yep.